Penyelundupan 200 kg sabu asal Myanmar digagalkan polisi. Sabu disembunyikan dalam karung jagung, transit di Pangkal Pinang kemudian dikirim ke Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Peredaran 200 kg sabu asal Myanmar digagalkan tim Bareskrim Mabespori dan Polda Bangka Belitung di sebuah gudang di kawasan Cikarang, Bekasi. Sabu sebelumnya transit melalui pelabuhan Pangkal Balam, Pangkal Pinang, disembunyikan dalam karung berisi butiran jagung. Tersangka dan barang bukti kemudian dibawa ke Mapolda Bangka Belitung untuk proses hukum lanjutan. Adanya jasa pengiriman antar pulau yang mengangkut barang, dalam hal ini makanan pokok jagung, namun di dalamnya muncul sesuatu yang mencurigakan. Oleh karena itu kemudian Dirjen Narkoba dan beberapa stafnya meluncur ke lokasi dan mengecek, dan ternyata pada barang tersebut yang muncul itu adalah narkoba dibungkus dalam bentuk plastik seperti ini. Polda Bangka Belitung juga tengah mendalami kemungkinan keterkaitan narkoba asal Myanmar ini dengan narkoba yang diungkap BNN Pusat beberapa waktu lalu, karena ada kemiripan, sama-sama disembunyikan di dalam karung berisi butiran jagung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Frendy Primadana, TV One mengabarkan. Warnanya berubah menjadi coklat.